Halo teman-teman, kembali lagi bersama Upin di sini. Oke, hari ini guys, Upin mau jalan-jalan dengan mobil Jeep ya. Iya, mobil Jeep ini. Oke, langsung saja kita langsung mulai aja perjalanan kita dengan mobil Jeep. Kita akan pergi ke atas gunung. Widih, sangat keren guys. Mobil Jeep ini Upin nih bos. Kita akan lewat sini. Kita akan coba menaiki Gunung Batu guys. Apakah mobil Gunung Batu ini Gunung Batu, mobil Jeep ini bisa menaiki Gunung Batu? Mari kita coba. Mari kita coba guys. Awas Upin nih bos. Awas. Iya, mantap. Kita lewat sini ya. Wihu, 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 wihu. Oke. Hei bang, mau cari pukulan kamu bang. Jangan coba-coba bang, nangis-nangis ya. Jangan coba-coba. Oke, kita langsung naik aja ke atas gunung. Ya, di atas sana ada Gunung Batu. Apakah mobil Jeep ini bisa naik Gunung Batu? Kita coba. Astaga. Oke, kita coba naik Gunung Batu. Cet 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 cet. Cet 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 cet. Wow. Wow. Kelihatannya dia tidak mampu, guys. Oke, dia tidak mampu, teman-teman. Mari kita coba lewati jalan bertanah ini. Hati-hati. Kita coba terjun dari sini. Apakah di... Oke, bro. Wih, ini tinggi sekali, guys. Jalan bertanah. Kita coba terjun dari atas sini. Bisa nggak ya? Wow, ternyata itu rel kereta api. Nah, kita coba ikut jalan di sini, guys. Ih, tinggi sekali tadi kita lompat, bro. Gila, keren banget nih mobil. Mau ini seperti mobil Jeep polisi India ya. Polisi India, coy. Ya ampun, air di bawah, men. Untung saja kita bisa rem. Aduh, begini Upin langsung masuk tuh guys di air. Waduh, terbalik mobil Upin guys. Oh no, bahaya. Oh no, bahaya. Bisa, bisa pin. Oh, beruntung sekali Upin guys. Masih bisa bangun teman-teman. Mobilnya masih bisa bangun. Kita lewat mana nih? Adakah jalan? Di sekitar sini ada jalan kah? Mudah-mudahan ada jalan, tapi ternyata tidak ada jalan. Kita harus tancap terus ke atas. Oh my god, apakah mobil ini bisa naik ke atas atau tidak, saudara-saudara sekalian? Aduh, aduh, ternyata dia tidak bisa naik ke atas. Lalu kita harus lewat mana kalau begini? Aduh, susah, 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 susah. Paksain pin, paksain pin. Aduh, aduh, nggak bisa, guys. Ternyata nggak bisa. Kita harus cari jalan alternatif yang lain. Oke. Di manakah? Wow. Yeay, kita berhasil. Dengan kelihaian Upin dalam membawa mobil, Upin langsung bisa melewati pagar besi yang ada di samping jurang itu, bro. Oh, namun Upin nabrak di sini. Oh, cepat sedikit. Waduh, mbaknya marah, guys. Apa kamu, mbak? Aduh, mbaknya marah. Tolong. Ada mbak-mbak kejar Upin. Waduh, sampai si botak coba-coba dia mengejar aku. Tunggu, aku mau lihat siapa tadi yang coba-coba mau menembak aku tadi. Mana dia? Ternyata dia tidak ada di sini. Takut, takut. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu ternyata. Ini kalian habis kalian. Tangan Upin.
Wihii, ya astaga, eits. Ya, ditabruk. Ya, ditabruk. Kita tabruk juga dia. Oke, aku melihat ada sebuah rumah di sana. Ini rumah apakah? Apakah kita bisa masuk ke sini, guys? Kayaknya ini gubuk tua deh. Ya, sudah. Kita akan melewati jembatan rusak, coy. Apakah Upin akan berhasil? Wow, bonus 500 rupiah, guys. Hasil lompatan indah tadi. Kita coba tadi tempatnya mana? Oke, kita coba ke atas lagi. Oke, mantap. Mantap satu kali lagi ya. Oke. Wede, gila men. Itu baru bilang Upin membawa mobil Jeep yang sangat-sangat keren.